Hai Savis, welcome back to my YouTube channel. Di video hari ini aku akan mereview Glass Skin Drink dari MS Glow. Nah, seperti biasa, sebelum aku mereview produk dari MS Glow yang satu ini, kalian perlu tahu kandungan dan juga manfaat dari Glass Skin Drink. Glass Skin Drink ini mengandung kolagen, glutathione, dan hyaluronic acid. Kolagennya berguna untuk melembabkan, mencerahkan kulit, kemudian mengurangi keriput dan garis halus, mengurangi bekas luka. Sedangkan untuk glutathione, master antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas penyebab kerusakan kulit seperti flek dan jerawat. Mendetoks racun dalam tubuh melalui urin, menghambat produksi melanin sehingga mencerahkan seluruh tubuh. Sedangkan untuk hyaluronic acid melembabkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi garis-garis halus pada kulit. Salmon kolagen ini cocok untuk menderita gula darah tinggi karena rendah di gulanya. Untuk cara minumnya sendiri, cukup diminum 1 saset setiap harinya di pagi hari dan menggunakan air 100 ml atau bisa ditambahkan dengan es. Karena di dalamnya mengandung alergen, jadi make sure dulu kira-kira kalian itu memiliki alergi atau tidak terhadap ikan atau misalnya kolagen ikan sebelum kalian mengkonsumsi Glass Skin Drink ini. Oke, Sabis, itu dia tadi kandungan sekaligus manfaat yang ada di dalam Glass Skin Drink. Aku selalu setiap kali mereview produk, baik itu skincare ataupun minuman yang aku konsumsi, selalu mengedukasi kalian untuk selalu tahu kandungan yang ada di dalamnya. Supaya pada saat kalian mengkonsumsi produk atau menggunakan produk terutama skincare itu, kalian tahu apakah ada yang bisa memicu alergi kalian. Oke, sekarang aku akan ngomong langsung tentang produknya. Yang pertama aku akan ngomongin rasanya dulu. Untuk rasanya sendiri itu bukan yang pahit atau kayak gitu. Ini tuh lebih ke arah semi agak sedikit seperti green tea, tapi ada sedikit rasa apel. Pokoknya enak banget. Aku sangat ngerekomendasiin kalian untuk konsumsi ini menggunakan es batu juga, karena emang jadi lebih segar juga. Dan diminum sehari cuma sekali kalau untuk aku sendiri ya, karena memang dari petunjuknya juga sehari sekali di pagi hari. Kemudian untuk manfaatnya sendiri di badan aku sih ngerasa lebih fresh. Terus udah gitu yang terasa banget itu sebenarnya di kulit ya. Jadi waktu pertama kali aku coba mengkonsumsi Glass Skin Drink ini, aku ngetes pada saat kulit aku baru banget pecah jerawatnya di bagian pipi yang sebelah sini. Waktu itu sebelah sini tuh ada jerawat, kemudian baru pecah, dan aku ngerasa besokannya itu, karena kan awalnya itu warnanya benar-benar kemerahan banget karena yang namanya juga baru pecah ya, terus masih ada sedikit kayak bekas darah gitu. Besokannya itu aku ngerasa warna merahnya itu jadi nggak terlalu kayak meradang atau iritasi gitu, lebih reda dan lebih mengecil juga noda bekas jerawatnya. Nah, kemudian yang aku rasain juga besokannya itu sesudah satu hari sebelumnya aku minum, itu kelembapan yang ada di kulit aku. Karena memang kelihatan ya, kalau misalnya apalagi aku nggak ada minum konsumsi kayak vitamin-vitamin untuk kulit gitu atau suplemen kayak gitu, aku cuma minum vitamin C doang. Dan ini adalah kayak suplemen kecantikan lah, suplemen kulit yang aku minum. Terus besokannya aku ngerasa memang jauh lebih lembab kulit aku setelah minum ini. Dan ini sangat aku rekomendasiin untuk kalian yang punya kulit kering, kemudian yang punya kayak noda bekas jerawat yang baru ya, terutama yang lagi pengen cepet-cepet deh ngilangin noda bekas jerawatnya. Kalian bisa coba ini, bukan langsung hilang tapi lebih kayak membantu penyembuhannya gitu loh. Itu yang paling aku rasain. Nah, di sini aku menekankan sekali lagi kalau Glass Skin Drink ini mengandung kolagen ikan. Jadi, kalau misalnya kalian ada yang mempunyai reaksi alergi terhadap ikan, lebih baik jangan mengkonsumsi minuman ini. Tapi kalau misalnya kalian gak ada masalah, kalian bisa cobain. Dan kalau misalnya untuk kalian yang punya kulit berminyak, bisa dicobain sehari dulu gimana reaksi besokannya, itu harus diperhatikan juga. Oke, Sabis, itu dia tadi review dari aku. Semoga kalau misalnya kalian yang lagi mikir-mikir nih pengen beli Glass Skin Drink, semoga video ini membantu untuk kalian juga. Dan jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan, insya Allah satu persatu akan aku balas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @bibiananda. Oke deh, sekian dulu. Bye!